Alright, what's up guys? Welcome back with me. Yep, kita kembali lagi di channel gua. Kali ini gua pengen ngebahas tentang tersingkirnya PSG secara mewujudkan dari Borussia Dortmund. Gini deh, siapa sih yang ngejagoin Borussia Dortmund ke final kecuali fans Borussia Dortmund itu sendiri? Kalau pendukung netral mungkin akan sedikit ya, sedikit. Gue gak bilang kayak 70% diprediksi bahwa biasanya. Mungkin ya 55-45 atau 60-40 lah. Tapi rata-rata pasti ngejagoin PSG itu sendiri ya, karena dari sisi squad gitu, apalagi mereka masih punya Mbappe dan lain-lain. Tapi ya, this is champion gitu, this is Liga Champion. Semua bisa terjadi, apalagi ini babak knockout. Ada yang namanya faktor luck, ada yang namanya kurang beruntung, segala macam. Dan ya, yang dapat keberuntungan itu Dortmund, dan yang kurang beruntung itu PSG gitu loh. Terutama di leg kedua. Di leg kedua itu Dortmund nggak terlalu banyak dapat peluang. Fair-fairan aja gitu. Cuma ada peluang besar yang langsung jadi gol itu ya. Dari peluang Mats Hummels dan langsung gol gitu. Corner gitu. Selebihnya Dortmund lebih bertahan. Dortmundnya iya lebih bertahan. Lebih coba ngandalin serangan balik aja gitu loh. Nggak yang mau menyerang ya, karena basicnya mereka udah unggul nih. Mereka nggak nyetak gol di kandangnya PSG aja, mereka jauh lebih bertahan. PSG yang jauh lebih nguasain serangan, 30 shot man, tapi hanya 5 on target. Dan ingat, 4 on target itu kena tiang, itu kan sial banget gitu loh. Tapi ada yang gua sayangin, itu Gonzalo Ramos. Dia dapat 2 peluang, menurutku 2 peluang besar. Kalau striker sekelas mungkin Mbappe yang ada di posisi itu, atau siapa ya, atau Robert Lewandowski yang walaupun sekarang lagi ngedown, atau Erling Haaland lah, dapat peluang seperti itu harusnya gol. Itu udah posisi depan gawang, dapat peluang enak, lu malah nyuting ke atas ini nggak masuk gitu loh. Ada dua tuh dia dapat peluang, tapi ya itu nggak gol. Kylian Mbappe juga udah depan gawang nih, depan-depanan gawang nih, gawang udah out of position kayak karena mau nyelamatin bola yang dari kiri ternyata diumpan ke Mbappe, tapi masih bisa ditepis gitu loh. Mungkin kurang luck banget, padahal Mbappe biasa peluang-peluang seperti itu pasti gol gitu loh. Mbappe memang cukup dimatikan di pertandingan ini, nggak terlalu banyak pergerakan, nggak terlalu banyak peluang. Kalau nggak salah Mbappe itu cuma dapat 2 atau 3 peluang gitu loh. Dan ya PSG di PSG gitu cuma ngandelin skill para pemain saat pemain-pemain depan dimatiin, ya udah selesai. Dan herannya gue, kenapa mereka nggak masukin Randam Kolomwani dalam posisi seperti ini? Kenapa nggak coba, lu kan coba main crossing, tapi kenapa nggak coba mainin Randam Kolomwani gitu loh? Malah ya di depan ya striker-striker yang bukan yang jangkung gitu, yang di saat lu buntu lu butuh gitu striker-striker seperti itu gitu loh. Ya balik lagi ya, sangat disayangkan ya PSG nggak lolos, padahal pasti semua orang, rata-rata semua orang berharap PSG yang lolos, dan berharap juga Madrid yang lolos agar ya ketemu gitu Kylian Mbappe dengan Real Madrid gitu ya. Tapi mau di apa, di season Liga Champion lucknya lagi berpihak ke Dortmund, dan ya kurang beruntungnya berpihak ke PSG gitu loh. Tapi ya nasrai lah untuk PSG, udah sampai semifinal, dan ya keren banget untuk Dortmund, pertahanannya cukup rapi, cukup sulit ditembus. Dan Liga Champion, ingat babak knockout, siapa yang bisa memaksimalkan peluang itu yang lolos. Dan Dortmund melakukan itu. 1-2 peluang, gol. That's it. Dan yep, Dortmund layak lolos dari segi efektivitas. Ya, yeah, PSG masih jauh dari harapan. Oke, okay guys, mungkin cukup sekian. Thanks for watching and bye-bye.